Mam. Waalaikumsalam. Mat. Pak Mat. Pak Mat. Nak ke mana ni dengan beg macam ni? Hasan, kau sebagai imam muda dekat kampung ni, kena tolong nasihatkan bini aku. Kenapa Pak Mat? Aku ni halau dari rumah. Astaghfirullahaladzim. Kenapa sampai jadi macam tu? Dia baru tahu aku kahwin lagi. Allahuakbar. Pak Mat, Pak Mat. Patutlah kena halau. Tak apa Pak Mat macam ni. Biar saya jumpa dulu dengan Pak Imam kita Haji Malik. Kami bincang untuk tolong Pak Mat. Ya? Terima kasih. Ya. Ni Pak Mat nak bawa diri ke mana ni? Itulah, tak tahu nak ke mana. Macam ni je lah Pak Mat. Pak Mat boleh tumpang di rumah pekerja saya untuk sementara waktu. Bila dah reda marah isteri Pak Mat tu, Pak Mat baliklah ya. Kalau begitu, terima kasih banyaklah, San. Sama-sama, Pak Mat. Jangan sedih, jangan sedih. InsyaAllah, kita selesaikan. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, ada apa ni? Imam, Imam kena tolong saya. Saya ada masalah besar ni, Mam. Saya nampak gelabah sangat ni. Ya? Cuba bawa tenang, cerita kat saya apa masalah. Saya nak kahwin. Lah, baguslah nak kahwin. Kan perkahwinan itu adalah salah satu sunnah Nabi. Eloklah tu, jadi apa masalahnya? Masalah di sekarang ni, mak saya takkan pinang ke mana-mana perempuan untuk saya selagi saya tak khatam Quran. Kalau itulah syarat yang mak kau bagi, alhamdulillah. Dah betul lah tu permintaan mak kau, Mio. Takkanlah nak jadi ketua keluarga, kau tak boleh nak mengaji. Kan masalah tu. Oleh sebab itulah imam seorang je kena tolong saya. Imam kena tolong saya, Imam. InsyaAllah. InsyaAllah saya boleh tolong. Tak ada masalah. Kalau kau rajin, cepat je benda ni. Quran kau dah sampai mana baca? Mukadam pun tak habis, Imam. Baik. Mana Mio ni? Dia suruh kita datang tapi dia tak ada ni. Tadi dia telefon aku, dia cakap nak jumpa ni, apa, Imam Muda Hassan. Apa dia nak dengan Imam Muda Abang Sedera tu? Tak tahulah, Nazar. Yang dularakan pun tak tahu. Weh, Shikin ni. Cantik betul Shikin eh. Memang lah. Makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Tapi itulah. Muda-muda lagi dah jadi janda. Betul tak? Betul tak? Itu memang betul lah. Tapi kau tak perlulah risau. Nanti bila dia kahwin dengan aku, hilanglah status jandanya. Zah, aku cakap dengan kau ni. Kau pergi balik, kau cermin diri kau tu macam mana. Kau tengok. Apa? Kau ingat muka aku ni tak laku ke? Lain macam muka kau. Muka tadi lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatasyita'i wasayif falya'budu rabbadal bayit alladhi ab'amahum min yuruh wa amanahum min khawuh salakallahul alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, minta maaflah saya mengganggu Ustazah ni. Boleh bagi masa jumpa sekejap Ustazah? Ada apa Ustaz? Saya datang ni Ustazah, saya nak minta tolong. Tolongan apa pula ni Ustaz? Macam ni Ustazah, Mio ni minta saya tolong ajarkan dia mengaji. Tapi Ustazah pun sendiri tahulah kan jadual saya ni macam mana. Akak tak kisah Hassan untuk mengajar Mio ni mengaji. Tapi boleh ke Mio ni duduk dengan budak-budak tu? Itulah masalahnya Ustazah. Mio ni muka adam pun tak habis mengaji. Mio, inilah masalah kamu.
Dulu arwah ayah kamu menantang ngaji dengan bapak kak. Tapi kamu lari. Habis tu macam mana? Siapa yang susah? Saya salah kak. Saya minta maaf. Kalau begitu, apa kata kita mulakan belajar mukadam tu petang besok? Boleh ke? Boleh kak, boleh. Terima kasih kak. Tapi ingat Mio, jangan kau lari lagi macam dulu. Terima kasih Ustazah. Sebab sudi terima Mio ni mengaji. Tak apa San, akak tak kisah. Yang penting Mio ni berubah. Tapi San, akak nak tanya sikit boleh? Ya Ustazah. Kenapa tiba-tiba Mio ni nak mengaji pula? Gara-gara dah teringin nak kahwin Ustazah. Oh, nak kahwin? Hai, macam tahu-tahu je Abang Haus. Mestilah tahu. Alhamdulillah. Maaf ya sayang, Abang balik lambat hari ni. Abang pergi mana? Uruskan senior tu. Dia ada masalah pula. Terima kasih. Ayah. Hei, nak. Buat apa kat dalam? Main dalam pintu. Ayah pergi mana tadi? Macam biasalah, ayah kerja. Teman ayah minum, ya? Ya. Ah, ulas juga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Abang tulis apa tu, bang? Esok kan hari Ahad. Giliran abang lah, bagi kuliah pagi. Lupa pula Maya. Jadi apa topik yang abang nak bincangkan? Poligami. Amboi. Wah, esok mesti suka je mak lelaki abang kan? Tapi esok Maya tak boleh pergi surau tau. Salah perempuan. Oh, faham. Selera kau makan ni? Kenapa apa? Tuh, kawan kau datang. Jual. Kau dari mana ni? Di Pekan kejap tadi. Kau buat apa kat Pekan malam-malam buta macam ni? Tengah hujan lagi ni. Adalah. Kak! Ni apa ni? Mak sini. Ketiak tu, aduh. Apa kau ni? Filem apa? Mukadam. Mukadam. Bagus-bagus tengok. Siapa punya? Aku lah. Dia buat aku peka pula. Apa punya? Itu aku. Itulah. Lama dulu pergi mengaji dulu. Kau pergi spodeng. Jangan gelakkan dia. Sekurang-kurangnya jadi inisiatif nak berubah. Bukan macam kau. Tapi si elok-eloknya, bila kau belajar nanti, jangan pula hari pertama kau belajar jadi macam hari tak hari. Kenapa pula? Kau kata pergi skoding. Kau takut kau skoding balik. Ni kau boleh percaya ni kapal lain ni. Kak. Kak, order. Dah. Kau makan ni. Muka dah krem. Dari penjelasan tadi, kita semua fahamlah yang poligami itu adalah halal dalam Islam. Tapi jangan kita lupa bahawasanya poligami ini juga adalah soal keadilan dalam soal hukum Allah. Malangnya ramai hari ini yang berpoligami hanya kerana ingin memenuhi
tuntutan nafsu semata. Memang tak salah tuan-tuan boleh berpoligami, sebab itu adalah hak individu. Tapi alangkah lebih indahnya lagi jika orang yang ingin berpoligami ini mereka gunakan alasan mengikut sunnah demi mempertahankan hak mereka untuk berpoligami, benar-benar jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tugas mereka sebagai umat Islam, hamba Allah yang mukmin. Dan adalah lebih indah lagi jika ada golongan lelaki yang ingin berpoligami kerana ingin menjaga kehormatan sejumlah besar kaum wanita dan memenuhi kehendak hidup mereka seperti nafkah hidup, tempat tinggal, didikan agama, mempunyai keturunan dan anak yang banyak, sekaligus meramaikan umat Muhammad yang soleh dan soleha. Tapi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramaikah lelaki di dunia ini yang berpoligami bukan disebabkan fakta-fakta atau ciri-ciri yang saya sebutkan sebentar tadi, tetapi lebih kepada kecantikan wanita yang ingin dinikahinya. Betul tak? Abang nak ni dua, teh kacang ni dua. Ha. Ni dua, ni dua. Hei, tak. Tak pergi surau ke? Lah, dekat surau ada apa? Kuliah lah, takkan bocor-bocor lah kat situ. Aloh, sikit lupa lah abang. Topik bagus ni, topik bagus. Kemang. Abang pun kenapa tak pergi? Cantik. Kalau abang pergi siapa nak bagi ke ni kat Sikin? Yelah, rugilah abang tak pergi. Kalau Sikin tahu, Sikin pun nak pergi. Jangan macam tu. Ni, imam tua ke imam muda? Kau imam muda? Muka Ansel lebih kurang abang. Ustazan. Tak. Apa? Menyesal. Sikin tak pergi, kau tahu subuh-subuh dah sampai. Kuliah dia bukan subuh. Dia siang. Yang sibuk sangat subuh, tak payah. Dia belum mahu lagi. Ha? Nak lagi awal lah. Jangan macam tu. Dia tu dah kahwin. Punya abang yang selama ni bagi kasih sayang kuih ni kan, kau tak nampak ke? Alah, ada nama pun poligami bang. Dah berapa ringgit ni? Terima kasih. Datang selalu, Sikin. Sikin. Oh, sebab tu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kamu baik lambat sangat. Kena janji nak teman Maya pergi pasar. Abang jumpa orang tadi. Kalau macam tu, jomlah. Kita pergi pasar sekarang, ya? Hari ni Maya tak payah masak, ya? Sebab abang ingat abang nak ajak Maya dengan Ina kita pergi makan kat Pekan. Lagipun dah lama kan kita tak keluar jalan. Ina mana? Ina ada kat belakang. Betul ke ni? Ina takkan nak abang ubah fikiran pula. Dah panggil Ina, so siap, ya? Wahsa. Wahsa Muazzin. Wahsa buat apalah kat sini?
Asal buat abang terkejut macam ni, mana kali bagi salam. Alah, itu pun nak terkejut. Belum colik lagi. Janganlah colik abang. Kang nanti gugur jantung abang. Mana dekat Maya? Ada kat dalam, dengan anak. Oh, ada kat dalam eh? Tak apalah, Syikin balik dulu ya. Syikin ke mana? Rasalah pergi kerja. Nanti jangan lupa singgah kat kedai Syikin tau. Boleh beli baju untuk kat Maya ke. So, siapa? InsyaAllah, nanti abang singgah. Janji? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah arah. Cepat betul dia tidur ni. Jom tidur. Cik abang sikit je lagi ni. Abang masuk tidur dulu ya. Bang, dengan siapa abang berbual siang tadi kat pekan? Berbual? Kalau abang dah lupa masa Maya dengan Ina tengah beli barang kat kedai tadi. Siapa? Sejak bila pula suami Maya ni jadi pelupa? Ya, abang ingat. Alah, ni si Syikin tu. Yalah. Syikin? Tak kenal ke? Syikin yang dia berhias tu? Yalah, orang kampung kita juga. Macam mana tahulah. Tak berkenal lah dengan cara pemakaian dia tu. Patutnya abang kenalah nasihat kat dia. Bukannya berbual mesra macam tu sekali. Ni bunyi macam cemburu ni. Tak adalah. Apa pula nak cemburu? Cuma tak berkenan je. Tak berapa manis. Sayang, kita kalau nak berdakwah ni, kena dengan cara yang lembut, bijaksana. Kiranya tadi tu abang tengah berdakwah lah kan? Tak lah. Cuma tadi tu kebetulan je dia nampak abang dia tegur abang. Itu je. Tak apalah. Nanti kali kalau abang jumpa dia, abang nasihatkan dia. Abang tak payahlah nak berdakwah kat dia. Lain pula jadi ni kau. Cemburu lah tu bunyi. Tak adalah. Habis tu. Abang nak tidur. Selamat malam. Assalamualaikum. Sengaja saya pilih bab tu, Imam. Dah zaman sekarang ni, ramai yang berangan nak kahwin lebih dari satu. Tapi tak nak ambil tahu pasal syarat-syarat tu berpoligami. Itu yang dikatakan lelaki. Lelaki memang perangai macam tu. Saya nak ke warung tu sekejap. Nak basah kata kak. Mari sekali. Tak apalah, Imam. Imam, silalah. Saya ada nak singgah tempat lain lagi ni. Ya ke? Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni pada mana, Nazar? Alah, sorry lah. Aku ada kerja sikit tadi. Kena kabut ni. Apa cerita? Ada berita panas untuk korang.
Mesti korang suka punya. Apa cerita? Apa dia? Ya. Aku nampak imam muda abang saudara aku menuju bawa kereta ke rumah Syikin. Kau jangan nak buat fitnah, Nazar. Nah, mendanya. Aku nampak dengan mata aku sendirilah pandai. Patutlah imam muda cerita pasal poligami. Datang dia nak kahwin satu lagi tak? Itu aku fikir juga. Nampak? Korang jangan nak mengarutlah. Kak Maya tu 10 kali cantik lagi daripada apa sejanda tu. Betul tak? Betul tak? Masalahnya sekarang bukan pasal cantik. Ini pasal hati tau. Orang kalau dah suka, siapa boleh tahan? Fikirlah. Kejap. Aku nak tanya sikit. Kau betul-betul nampak imam muda kita tu pergi rumah Syikin ke tak? Tak adalah. Aku nampak imam muda masuk rumah Syikin, lepas tu dua main pingpong. Tahu Bon. Kau aku cakap tadi aku nampak imam muda, abang sedar aku bawa kereta menuju ke rumah Syikin. Apa kau ni tak dengar ke tak faham? Lah, baru macam tu kau dah buat macam-macam andaian. Kau ni sukalah buat fitnah, Nazar. Kau nak masuk neraka ke? Fitnah apa? Aku cuma cakap apa yang aku nampak. Masalahnya, jalan nak pergi ke rumah Cik itu mana rumah orang lain? Ada tak? Tak ada kan? Dah. Ni, kau dengar sini. Abah Hassan tu kan imam muda kampung kita. Kita patut jaga maruah dia. Dia tu kebanggaan orang kampung kita. Bukan buat cerita bukan-bukan macam ni. Betul? Tak macam kau. Lah, aku cuma cerita apa yang aku nampak itu aja. Daripada tadi aku cakap. Kau tak payah nak cerita-cerita lagi dah. Pening lah. Abang Hassan, boleh tak Cikin jumpa sekejap? Cikin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, sekejap Cikin. Wah, panas betul ni. Apa yang abang boleh bantu Cikin? Bismillah. Cikin tengok kan, ladang Abang Hassan ni makin hari makin besar lah. Alhamdulillah Cikin, rezeki Allah bagi. Kan, abang nak pakai kerja lagi tak? Tapi jangan pula Syikin kata yang Syikin nak kerja kat sini. Panas ni. Bukan. Ni, Syikin ada sepupu yang memang tengah tak ada kerja. Ingatkan nak rekomenkan dengan Abang Hassan, boleh ke? Elok sangatlah tu. Memang abang tengah nak pakai pekerja pun sekarang ni. Tapi kalau dia sanggup kerja kat tempat macam ni, panggil dia jumpa abang. Betul kan ni? Itulah. Tapi kalau Syikin pun nak kerja kat sini pun tak ada masalah. Tapi tak bolehlah pakai macam ni ya. Ada je awasan ni lah. Bukan memang mesra lagi Syikin dengan imam muda abang saudara aku ni. Aduh. Okey, kalau macam tu besok Syikin bawa sepupu Syikin tu datang jumpa abang. Okey? Boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama Syikin. Akak ni datang nak minta pertolongan Maya untuk bagi tahu dengan Hassan permintaan akak ni, Maya. Permintaan apa tu pula, Kak? Hari yang minggu lepas, suami kau tu ada buat ceramah pasal poligami. Aha, betul. Tapi kenapa? Masalahnya suami akak pula yang nak jadi ustaz kat rumah. Kalau macam tu eloklah Kak Lima. Suami akak kan ketua keluarga kat rumah tu. Kan elok kalau dididik akak dengan anak-anak. Masalahnya, siang malam cerita pasal poligami. Siang poligami, malam poligami. Nak makan poligami, nak muak akak dengar tu. Jangan-jangan suami akak nak kahwin satu lagi tak? Jadi apa yang suami saya boleh buat Kak Lima? Akak nak minta tolong. Kau bagi tahu sama Hassan. Cakap dengan dia, nasihatkan suami akak tu. Supaya dia batalkan rancangan dia nak kahwin. InsyaAllah lah Kak Lima, nanti saya beritahu bahasan ya. Terima kasih ya Maya. Harap-harap nasihat daripada Hassan tu boleh batalkan niat suami akak nak kahwin lagi. InsyaAllah. Ini pun orang lelaki ni kalau bak-bak nak pujuk pasal kahwin lagi ni payah sikit. Tapi tak apalah, nanti saya beritahu jawab Hassan. Terima kasih Maya. Ba atas ba, ba bawah bi, ba depan bu, ba bi bu, ta atas ta,
ta bawah ti, ta depan tu. Ta. Ya. Ha, mengaji nampak? Aduh, kau janganlah kacau aku. Ha, aku tengah mengaji ni. Kalau tak aku kena gelak dengan budak-budak tu, kau tahu. Kejap lagi kau ulang kaji. Ini ada berita panas. Berita menarik dan kau mesti suka punya. Cerita pasal janda seksi kat kampung kita ni. Ha, kan tak nampak? Pasal Syikin? Yelah, pasal Syikin lah. Siapa lagi? Aku nampak dia bergelak ketawa, bergembira dengan seorang lelaki yang berjaya dekat kampung kita ni. Agak-agak kau dah. Siapa lelaki tu? Dah tentu Ali. Aduh, kau ni potonglah, takkan Ali yang bertetap-betap. Bukan dia. Eh, dia pun berjaya juga. Bapak dia kan ada minimarket. Itu bapak dia punya, bukan dia punya. Kalau bukan Ali, siapa pula? Abang saudara aku, Imam Muda Hasan. Eh, karutlah. Aku tak percaya. Kau ni suka reka cerita lah, Nazar. Reka cerita benda ni. Kau kena aku lama kan, mata aku tak rabun. Sekarang aku nak beritahu kau, aku nampak dengan mata aku sendiri. Nazar, aku nak beritahu kau sekarang. Fitnah tu satu dosa. Ya Allah, aku tahu fitnah tu satu dosa. Sekarang ni aku beritahu kau apa yang aku nampak, apa yang diorang buat kat situ. Kau faham tak? Dan sekarang ni, baru aku faham. Pasal apa abang saudara aku Imam Muda buat kuliah pagi pasal poligami? Aku rasa pasal ni. Nazar, cukup-cukuplah dengan andaian bodoh kau. Ya Mio, ini bukan andaian tau, ni Nazar tau. Firasat tau, firasat aku biasanya betul. Dan aku dapat rasa, memang Nazar, Imam Muda, abang saudara aku tu, nak kahwin lagi. Hai, Kin. Kecut lah. Apa? Kin nak pergi mana? Nak balik lah. Ya ke? Tadi abang ada nampak Kin dengan abang saudara Imam Muda kat kampung kita ni. Kan? 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 Yalah, Kin jumpa dia sebab ada urusan. Ha? Urusan? Urusan apa? Adalah. Tak lah, Ikin nak pergi singgah rumah kat Tom kejap dah janji dengan dia. Alah, ya ke? Kalau macam tu, mailah abang hantar kan. Ikin boleh duduk sini. Alah, terima kasih banyak. Tu rumah kat Tom dah sampai dah. Oh, ya ke? Tak rasa pula. Biasa tak ada tau, Ikin. Bye-bye. Bye-bye. Aduh, bye-bye betul nasi aku. Oh, ih. Jadi itu yang Kak Limah minta Maya beritahu abang. Haa. Boleh abang pergi jumpa suami Kak Limah tu malam ni? Nasihatkan dia. Ish, mana boleh macam tu. Sedangkan Kak Limah sendiri pun tak dengar apa-apa dari mulut laki dia yang dia tu nak kahwin lagi ataupun tak. Ish. Alah abang, saya rasa isteri Kak Limah tu betul. Sebab itulah dia minta abang tolong nasihatkan suami dia. Kalau boleh, abang cakap kat suami dia yang dia tu tak memenuhi syarat. Astaghfirullahalazim, Maya. Itu kan membohong namanya. Lagipun abang kenal abang Ruslan tu. Dia tu baik. Agama dia pun boleh tahan. Ah, ha, dulu masalah dan cili abang tu. Siapa yang tak tolong kalau bukan dia? Tu Maya tahulah, bang. Tapi mana ada perempuan yang nak dimadukan? Kalau Maya dekat tempat Kak Limah tu pun, Maya akan buat macam-macam untuk gagalkan usaha tu. Ha, gagal apa tu? Maya kan tahu hukum. Adalah berdosa kalau kita menolak hukum poligami. Maya tahu. Maya tak adalah maksud Maya tolak poligami tu. Tapi kalau boleh, Maya tak naklah kita ada kehidupan macam tu kan? Kalau benda ni berlaku kat Maya, apa Maya nak buat? Tahulah Maya apa nak buat bila sampai waktu ni nanti. Kenapa? Abang, abang jangan. Abang plan nak jadi macam suami Kak Limah eh? Tak ada abang. Tak kata macam tu, abang tanya je. Abang janganlah jadi macam tu. Maya takutlah. Maya tak nak, tak sanggup kalau nak kongsi abang dengan siapa pun.
Astaghfirullahaladzim. Dahlah. Jangan mahu ipik lah. Jadi, boleh tak? Boleh. Apa sayang? Nasihat dah suami kat lima lah. Yalah. Tapi abang takkan reka-reka cerita semata-mata nak penuhi hasrat Kak Limah tu. Dah. Abang nak ke surau ni. Haji Malik minta abang ganti dia untuk buat solat asar. Jadi kau tak ikut sampai rumah Syikin? Oh, aku tak sanggup. Aku tak sanggup nak ikut. Aku tak sanggup nak mengintai abang saudara aku, imam muda yang aku kagumi membuat onar. Tak sanggup aku. Onar apa ke benda ni, Nazah? Eh, kau dengar sini. Mungkin itu hanya kebetulan. Hasan tumpangkan Syikin dengan kawan dia. Betul tak? Betul tak? Tak betul. Aku sendiri tengok abang saudara aku, imam muda tu menuju ke rumah Syikin. Kau aku ni buta ke apa? Kau ni suka buat andaian lah, Nazah. Apa yang Ali cakap tu, itu betul. Memanglah apa cakap dia tu betul dan mungkin andaian aku betul. Aku sendiri nampak dan aku selalu nampak dia kat jalan menuju ke rumah Syikin tu. Hai-hai aku tengok. Mungkin dia ada tanah kebun kat situ. Tak mungkin lah. Habis yang selalu dia beli barang tu sebelum dia menuju ke rumah Syikin tu, barang tu untuk siapa? Untuk rumah dia lah. Apa hal untuk rumah dia? Tak, aku rasa memang abang saudara aku imam muda tu syok dekat Syikin. Aduh, kesian Kak Maya tau. Lagi-lagi aku, lagi kesian. Yang kesian dekat akak saudara engkau tu betul lah. Aku setujulah. Tapi kesian dekat engkau ni pasal apa? Kau nak tahu pasal apa? Pasal Syikin tu memang perempuan idaman aku daripada sekolah lagi. Eh, si Syikin tu bukan perempuan idaman kau je. Perempuan semua idaman lelaki. Tapi tu Mak Eka Bau yang apa nasib baik. Menjadi pujaan hati dia. Betul? Yelah, aku pun pelik. Kenapalah Syikin tu boleh suka orang tua, eh? Aku pun heran juga. Tapi sekarang ni, apa kita nak buat dengan abang saudara aku, imam muda? Apa kita nak buat? Kita nak buat apa? Bukti tak ada. Betul tak? Betul tak? Betul-betul. Aku sepak juga udah ni sekarang. Aduh, korang ni degil betul lah. Payah aku nak cakap lah. Aduh.
Assalamualaikum. Yelah. Imam datang sekarang, ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam buat apa kat sini? Oh, saya hantarkan orang kampung saya ke sini. Oh, dia masuk ward ke apa? Ya. Yeah. Saya minta maaf lah, saya nak kena balik rumah ni. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Abang daripada mana ni? Abang jumpa Haji Malik kejap tadi. Kenapa dengan dia? Tak ada apalah. Kita sembang esok, ya. Abang dengan tu ni. Jom tu. Lili. Ali. Apa dia? Ali. Ya. Ayang kau ada? Tak ada. Aku kena jaga kedai ni sampai dia balik. Kau ni kena kenapa ni? Ha? Macam buruk kena belacan aku tengok. Aku risau ah. Kau siapa-siapa? Lah, abang sedia aku Imam Muda. Kenapa dengan dia? Yalah. Buatnya betul-betul dia kahwin dengan Syikin. Syikin jadi bini kedua dia. Aduh, masalah lah aku. Belum tentu lagi lah, Zah. Habis kalau betul macam mana? Kali kedua aku cewa tau. Dahlah dulu pertama pasal si arwah Ismail, apa? Ismail Kobau. Ah, lepas tu pula dengan abang saudara aku sendiri, Imam Muda. Aduh, tak boleh tahanlah macam ni. Eh, kau dengar sini aku cakap ni. Syikin tu, kalau dia tak kahwin dengan apa, abang saudara kau pun, belum tentu dia nak kahwin dengan kau. Hey, cakap tu biar cantik sikit tau. Sekurang-kurangnya aku ada idea macam mana nak menawan hati Syikin. Kau ada? Idea? Idea-idea konon. Pergi dah. Eh, hey, kau tu tak kerja. Macam mana aku nak pinang dia? Ha? Weh, manusia. Ya. Rezeki ada di mana-mana tau. Jadi Hasan, kau jual nama saya? Allahu Akbar. Saya betul-betul minta maaf, Haji. Tak apalah. Untuk mengelakkan daripada perkara buruk berlaku, tak apa. Tapi sampai bila kau nak buat macam ni? Saya sebenarnya saya tak sampai hati, Mam. Sebab itulah saya buat keputusan yang betul untuk mengelakkan benda ini daripada jadi fitnah. Apa yang kau dah buat? Nikah sajalah jawapannya. Betul ke keputusan yang kau buat tu? Sebab saya kenal benar dengan Maya, isteri kamu tu. Maya tu Imam, memanglah dia tu seorang yang cemburu. Tapi saya tahu hati dia tu baik. InsyaAllah dia boleh terima semua ni. Dan saya yakin satu hari dia akan dapat terima perkara ini dengan hati yang terbuka. InsyaAllah. Orang perempuan, Hasan, macam mana sekalipun memang susah untuk menerima suami mereka tu berkahwin seorang lagi. Ha? Tambahan pula, kau berdua tu masih muda. Taulah saya cari jalan keluarnya nanti, Imam. Cuma sekarang ni saya mintalah pertolongan Pak Imam untuk uruskan pernikahan saya tu nanti. Apa yang Hasan nak saya buat? Saya minta tolong Imam carikan walinya.
Saya memang kenal benar dengan abang dia, Hasan. Tapi untuk mencarikan dia tu memang susah sikit rasanya sebab dia dah lama berpindah. Tapi saya cubalah usahakan. Satu perkara lagi, Hasan. Dia tu bukan ke janda, maka tak ada masalah kan kalau dia nak nikah menggunakan wali hakim. Itu saya tahu, Imam. Tapi kita ni kan orang Melayu. Jadi adalah lebih afdal kalau warisnya tu diberitahu. Iyalah. Saya cuba macam mana sekalipun usahakan untuk dapatkan abang dia. Hasan, niat kamu tu memanglah murni. Tapi kenalah bagi tahu kepada Maya terlebih dahulu. Sebab saya tak ada kekecohan ataupun perkara yang buruk berlaku di kemudian hari. Nah. Hmm? Nah, hai. Okay. Ayah, buku tadi mana? Ina tengok dalam bilik. Sayang, abang dah fikir masak-masak, dah fikir sedalam-dalamnya. Apa yang akan abang lakukan ni adalah satu tanggungjawab. Jadi abang harap sayang dapat terima perkara ni dengan hati yang terbuka, ya. Abang nak Maya terima apa ni, bang? Hmm? Abang, abang, abang nak nikah satu lagi. Abang nak nikah satu lagi. Apa dengan kamu? Tak ada apa-apa, Imam. Minta maaf. Hasan, kamu mesti kena beritahu dekat Maya sebelum benda yang kau nak buat ini daripada berlaku. Ha? Macam-macam boleh terjadi kalau Maya tak tahu nanti. Saya kena cari masa yang sesuai untuk saya beritahu dia perkara yang sebenar. Kalau salah hari bulan, Imam, silap-silap sebahagian anggota badan saya ni hilang, Mam. Allahuakbar. Bismillah. Hey, Nazar. Hmm. Kau cerita dengan aku apa kau dah buat? Apa yang aku dah buat? Mulut kau ni betul-betul tak ada insurans lah. Hey, memanglah aku tak ambil insurans. Apa masalah, eh? Tadi mak aku kata dengan aku yang mak kau cakap Imam muda nak kahwin lagi. Aduh, mak aku ni tersimpan rahsia lah. Yang kau pergi cakap benda bukan-bukan tu kenapa? Mana ada benda bukan-bukan. Aku cuma cerita ke mak aku antara Syikin dengan imam muda abang saudara aku, itu je. Masalah sekarang ni, kau dah tahu mulut mak kau macam mana kan? Hai, tapi mak aku dah janji dengan aku, dia takkan beritahu orang lain. Kau ni, perkara ni dah sampai kat mulut mak aku. Tak lama lagi mesti menyebab satu kampung. Kau tunggu je lah. Apa? Imam muda kita tu nak kahwin lagi? Ya, dengan janda kampung kita ni, Kak. Yang mana satu kan ada tiga orang janda kat sini. Yang seksi-seksi tu? Yang seksi? Oh, janda Mak Kebau? Ha, tu lah. Ya, Kak. Ha. Aku nikahkan di kau, Hasan bin... Bin apa? Hentikan pernikahan ini. Kenapa ni? Kenapa pula kau ni, Nazar? Pak Imam tak dengar ke? Saya kata hentikan pernikahan ini. Eh, Nazar, apa ni? Lagi satu kenapa? Nak tahu pasal apa? Kerana... Kerana...
Mungkin kita kawan Ansa. Ya, kerana itulah. Lagi satu, kami telah lama menyentai antara satu sama lain. Dan lagi lama, kami telah lama memendam rasa cinta. Abang Nazar, bawalah Syiki pergi dari sini, Abang Nazar. Oh, Abang Nazar. Oh, Syikin. Abang. Syikin, telah aku duga. Memang kau jodoh aku sejak azali lagi. Abang Nazar. Oh, Syikin. Betul lah ikan ni. Kita dah dapat ikan lagi besar dalam mimpi tadi. Kau datang pula. Kenapa ni? Oh, ikan. Kalau keluar Syikin, semangat bukan ni. Abang Hasan dah jumpa dah suami akak. Dah nasihatkan pun. Tapi tak ada pula dia cakap yang dia nak kahwin ke apa. Kita ni tak tahu, Maya, bila tiba hari malam tu. Tiba-tiba aja dia bagi tahu dia dah menikah. Ha. Tambah-tambah lagi, orang yang tukar nasihat tu pun sama je perangainya. Maksud akak? Akak ni kan apa? Kesian dekat kau tu. Semua satu kampung dah tahu yang suami kau si Hasan tu nak kahwin satu lagi. Tak adalah kak. Saya kenal suami saya. Akak tak payahlah nak dengar-dengar cakap orang lain tu. Dah ramai orang nampak laki kau tu berjalan dengan perempuan lain. Alah kak, Abang Hasan tu kan imam muda kat kampung kita ni. Jadi mestilah ramai orang jumpa dengan dia. Perempuan, lelaki, tanya pasal soalan agama. Lepas tu kadang-kadang ada orang tanya dia pasal pertanian moden. Dah biasalah tu kak. Kakak dulu pun macam tu juga bila orang cakap pasal suami kakak. Tak apalah kak, kan tak payahlah dengar-dengar cakap orang kampung ni, ya? Akak tu kenapa? Kesian dekat kau. Walaupun kita ni perempuan, kita nak kena jaga-jaga. Suami kau tu dah lah handsome. Banyak duit pula tu. Nanti ramai perempuan yang ambil perhatian. Kau ingat tu, Maya? Sayang, dah masak ke belum ni? Abang betul punya lapar ni. Mak, tak ada ke bekas untuk lauk? Nak makan, abang makan je lah, bang. Saya penat, nak rehat. Betul agaknya cakap Kak Lima ni. Tak boleh jadi ni. Percaya penyiasat macam tu, boleh percaya kau? Tak nama lelaki macam tu lah. Oh, ya kau.
Eh, sayang, tak tidur lagi ke? Kau buat apa dah ni? Lambat abang balik. Hari ni abang sibuk sangat. Tapi ni, abang dah belikan Maya baju baru. Suka tak? Tidur boleh. Abang tak ada dekat situ. Abang nak usah tidur. Ini apa pula dah melanda ni, Allah. H2 di atas Han, H2 di bawah Hin, H2 di depan Hun. Han, Hun, Hin. Apa ni? Dah berkali-kali baca masih tak betul lagi. Cuba baca lagi. Han, Hin, Hun. Betul pun. Sadaqallahul Azim. Tak apa dah budak. Hari kami nanti kita sambung semula bacaan kita. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau orang bodoh buat apa kat sini? Kau nak mengaji macam aku juga ke? Tak, aku tahu mengaji tu bagus. Budak ni orang cakap menyampuk pula. Ni, aku nak ajak kau mesyuarat. Ya, mesyuarat apa ke benda ni pula ni? Pasal imam muda nak kahwin lagi. Kau cakap kuat sangat macam ni. Kau kalau bercakap ni, biarlah tahan sikit. Ustazah dekat dalam tu. Tak, masalahnya sekarang ni. Kuat sikit lagi, aku tak dengar. Tak, masalahnya sekarang ni. Masalahnya sekarang ni. Orang kampung dah buat anda yang bukan-bukan pasal imam muda kita ni. Betul. Andaian tu datang daripada si Nazar, sedara kau ni. Nazar, daripada dulu aku dah cakap dengan kau. Jangan cakap perkara yang bukan-bukan, kau degil. Aku ni sabar je dengan kau. Tapi aku faham pasal kau tak tahu berita terkini, berita terbaru. Memang betul. Imam muda kita nak kahwin lagi satu. Itu lagi. Betul, Mio. Tadi aku terdengar Haji Malik cakap dekat telefon, dekat warung bagi tadi. Apa yang dia cakap? Dia cakap dekat telefon dekat orang tu lah. Sekarang ni dia tengah sibuk pasal apa? Uruskan perkahwinan pembantu dia. Pembantu? Pembantu dia siapa lagi? Imam muda lah, abang sedara aku. Aduh, Din. Kalau betul pun, apa masalah dengan kita? Kau dengar sini dia cakap. Imam muda kita tu alim. Orang kaya. Kalau dia nak kahwin sama empat pun, apa masalahnya? Masalah sekarang ni, nama dia tu dah tercemar. Orang kampung duk tuduh dia ni, dia gunakan surau ni, kedudukan dia kat sini, nak cari bini baru. Faham tak? Karutlah, aku tak percaya. Sebab tu aku dengan Nazar datang sini, nak ajak kau mesyuarat. Apa benda maksud kau ni, aku tak faham lah. Aduh, dia baru bagi tahu. Macam ni je lah. Kita jangan bagi imam muda kahwin dengan Syikin tu je. Pasal apa nanti nama imam muda, abang sedara aku akan tercemar. Kau faham tak? Aku sayang kat dia. Tapi yang paling malang sekali yang aku tak nak, aku takut nanti aku tak dapat kahwin dengan Syikin tu je. Betul lah tu, betul. Malang sangat. Sebenarnya sekarang ni yang kau takut, kalau-kalau si Syikin tu kahwin dengan Ustaz Hasan, imam muda kita tu. Kau cakap tu biar cantik sikit tau. Maya tu kakak sedara aku. Dan mana mungkin aku nak tengok kalau kakak sedara aku tu dimadu kan? Kau ni apa gila ke? Aku tak percayalah semua benda ni. Sebab benda ni datang daripada mulut kau sendiri. Kau ni suka reka cerita, Nazar. Tak apa. Aku sabar lagi ni. Pasal bukti tak ada kan? Okey, sekarang macam ni. Kau ikut rancangan aku. Nanti selepas tu baru kau tahu aku cakap betul ke tidak. Betul? Betul. Betul. Apa kau nak buat? Apalah kebodohnya aku ikut cakap korang ni. Sabar, kejap lagi bukti ada. Itu jam baru kau tahu. Aku cakap betul ke atau tak? Kita.
nasib baik daun kalau pinggan cangkul ke. Masak ke? Tanam. Macam betul manusia ni. Eh, aku balik dulu lah. Sabar, kata nak buti. Kejap lagi. Ah, tu. Tu. Ha, tengok. Macam mana sekarang? Imam punya anak hati kau baru lalu. Kau abang saudara aku tu. Ha, sekarang macam mana? Fina ke betul tu? Dahlah, aku balik dulu. Muka krem. Ada bukti pun muka krem. Abang Hassan. Skin? Ada apa, Skin? Abang, mana pergi sepupu Skin? Oh, abang suruh dia ke Pekan tadi ikut Munin, jumpa pemborong. Kenapa? Ni, kejap. Allah. Skin ada bawa bekalan untuk sepupu Skin. Itu bagi kat dia. Tekan untuk sepupu je. Abang ke tak ada je. Tak makan lagi? Lagi dua tu ada lagi tu. Sana lagi tu. Allah, maaflah sikit tak tahu. Bawa cukup-cukup je untuk dia. Nanti abang baik. Sikin tu. Sikin. Hai Sikin. Sikin nak ke mana ni? Balik rumah. Balik rumah? Alah, kesian ni jalan kaki eh. Mi abang hantarkan balik naik basikal ni. Ha, tak payah. Tak payah hantar. Tinggal dengar dia tu Nazar. Boleh lah, saya hantar dia naik basikal. Dia boleh duduk kat handle, saya duduk kat belakang macam sarkas. Tak boleh ke? Jangan. Sikin, jangan cuba-cuba nak ikut dia. Nanti kau yang habis sikit-sikit ni. Mamnya dah tu. Dah. Tepi. Biar saya yang hantar makan sini. nak ke mana tu? Jangan duduk depan. Nanti timbul fitnah. Mamnya duduk belakang. Kalau duduk depan tu boleh. Tapi pakaian ni janganlah seksi-seksi punya. Pergi duduk belakang. Azan dengan Ali, dengar sini bawa pesanan aku tadi. Ya, Pak Imam. Cari calon cepat-cepat. Tidak macam mana nak mencapaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 juta sebagaimana dikendaki oleh Dr. Mahathir. Ya, Pak Imam. Faham tu? Ya, Pak Imam. Faham, Pak Imam. Faham sangat. Tengok tu, calon tua jual minyak macam mana. Sakit hati. Kalau betul lah lelaki aku nak kahwin lagi. Malu aku satu kampung ni. Ini tak boleh jadi ni. Apalah kurangnya aku ni. Semua perintah suami aku ikutkan. Dia tak bagi aku kerja, aku ikut. Apa je aku tak bawa untuk dia. Harap-harap lah semua cerita tu cuma gosip orang kampung je. Tapi takkanlah pokok goyang kalau orang yang tak ada. Tu Umi kat pangking ke?
Maya. Abang ke masjid dah? Bukankah patutnya Imam Malik yang imamkan solat maghrib? Patutnya macam tu. Tapi dia ada hal penting kat luar. Tu yang abang kena ganti dia tu. Yalah. Abang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul ke dia nak pergi surau? Ke dia nak pergi jemput janda itu balik kerja? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apalah aku ni? Laki aku nak pergi menghadap Allah pun aku bersangka buruk. Apapun aku mesti ambil langkah berjaga-jaga. Malam ni aku akan pastikan laki aku takkan tengok perempuan lain. Terutama sekali janda seksi malam on tu. Okay. Ya, Pak Imam. Ingat pesanan saya tu? Ya, insya-Allah saya ingat. Jangan cakap aja. Sikit. Sebab Sikin dah kematian suami. Kalau Sikin nakkan seorang lelaki yang baik untuk jadikan suami, mesti tukar pakaian tau. Jangan pakai senat-senat macam ni. Oh, patutlah Pak Imam takut duduk sebelah saya. Aku rasalah kan, lebih baik kita tanya pada Imam muda kita tu tentang khabar angin dia nak kahwin lain. Nak tanya aku lagi, benda tu dah sasah. Betul tak? Betul tak? Tak, itu tak betul. Kau diam. Tapi dengan kau aku sokong. Mana tahu mungkin kita boleh jumpa Imam tu depan-depan. Kita tak tahu. Mungkin dia boleh patahkan niat dia. Betul? Nak matakan niat ni untuk apa? Ya, dia memang berhak. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Aku tetap dengan kamu, kau tahu. Kau tak faham situasi akulah. Berapa kali aku nak cakap, Kak Maya tu kakak sedara aku. Dia ni sekarang lah. Yang sebenarnya sekarang ni, kau takut kalau-kalau imam muda kita tu dapat Sikin kan? Cantik sikit cakap tu. Mana ada? Aku buat benda ni pun bukan setakat Kak Maya tu tau. Aku sayang dengan abang sedara aku, imam muda tu. Kau ada tak abang sedara, imam muda? Dengan masalah macam ni. Lepas tu aku dengar orang kampung sekarang selalu mengata dia, cakap dia macam-macam. Aku tak suka tau. Kau pandailah cakap. Alamak. Apa-apa je lah. Sekarang ni aku nak tanya. Antara kita bertiga, siapa yang paling layak tanya soalan tu pada Imam? Sudah tentulah engkau. Betul tak? Ini betul. Untuk hari ni je lah. Aku juga. Habis siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang tiga tak boleh lagi. Belum lagi. Kami sebenarnya ni ada soalan nak tanya pada Imam. Ini penting untuk kita ni, Imam. Penting sangat ni. Penting sangat sampai tak boleh nak tunggu esok pagi. Macam ni bang, korang sebenarnya, korang sebenarnya anggap abang macam abang korang sendiri. Lagi saya lah. Lepas tu, kita orang bersyukur pasal abang jadi imam muda kat kampung kita. Lepas tu ada ada benda yang tak apa-apa sedap lah bang. Orang kampung selalu cerita pasal berita yang tak apa-apa menarik. Berita tak berapa menarik? Berita apa tu? Macam ni. Sebenarnya, Mam, cerita berkenaan dengan Imam. Pasal saya? Cerita pasal apa? Saya sendiri pun tak tahu. Cerita. Cerita apa dia tadi tu? InsyaAllah saya tak marah. Cerita. Berkenaan Imam nak kahwin lagi. Allahu Akbar. Hebat betul manusia zaman sekarang kan?
Belum ada apa-apa kepastian dari saya. Dah ada yang berani buat pengesahan yang saya nak kahwin lagi satu. Masya Allah. Jadi benda ni tak jadi abang? Bukan tak jadi. Habis tu jadi? Dahlah, kita jangan cakap pasal perkara ni. Besok lepas kuliah subuh, insya Allah kita cakap pasal perkara ni. Saya dah kena balik dulu. Okey ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, celaru aku kan macam ni. Aku tahu tak ada tajam ni, Fik. Jangan celaru. Tadi imam dah kata, besok kuliah subuh dia akan bagi tahu. Aduh, masalahnya aku ni susah nak bangun semai subuh. Yang aku datang selalu tu pun nanti nasib ke tu. Kalau kau susah nak bangun semai subuh, kau tidur surau ni. Apa masalahnya? Betul tak? Itu kunci. Mana ni? Assalamualaikum. Hai. Gelap ya. Kalau nak berjimat pun, ya Allah, bukalah satu lampu. Saya ni lah ada nak tidur, ada benda nak bincang ni. Allahuakbar. Wow. Kenapa dengan sayang ni? Anak nak tidur. Abang nak tidur awal tak? Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faham? Pagi benar korang dah dekat sini. Tak ada abang. Sepatutnya kan kita jumpa selepas kuliah subuh. Allahuakbar. Saya minta maaf lah. Saya tak sempat tadi. Siapa yang imamkan kamu semua tadi? Haji Malik bang. Alhamdulillah. Yang penting ada imam kan? Ni, mam, macam mana kita punya cerita semalam? Penting kita nak tahu ni. Betul tak? Betul. Ini betul. Sebenarnya apa yang penting sangat sampai korang nak tahu sama ada abang ni kahwin lagi ataupun tidak ni? Macam ni imam, kami sebenarnya rasa hormat dan bangga dengan imam. Tapi sejak kebelakangan ni, orang kampung ada bercerita pasal imam. Pasal poligami. Kalau betul lah sekalipun yang saya ni nak kahwin lagi satu, tak salah kan? Tak salah. Itu tak salah. Cuma desas-desus tu yang kami dengar, tak berapa sedap lah pada kami tentang imam ni. Itu tu bang. Sebenarnya, saya pun bukannya nak kahwin sangat. Tapi disebabkan tak ada jalan yang lain, saya terpaksa pikul tanggungjawab ni. Tanggungjawab? Aduh, saya tak tahulah macam mana seorang imam ni boleh juga tergoda dengan godaan nafsu. Kalau kamu tahu macam mana? Betul tak? Betul. Saya pun tak sangka lah abang sebagai abang sedara saya. Lepas tu pula imam muda kampung kita ni, yang tahu banyak agama boleh pula kecundang dengan godaan je. Saya payah nak cakap lah abang macam ni. Apa yang kau merepek ni, Nansa? Bukan imam terlanjur ke? Astaghfirullahaladzim. Korang ni gila ke apa? Saya masih kenal lagi. Mana pahala, mana dosa, mana halal, mana haram. Oh, jadi memang betul lah. Imam nak kahwin dengan salah seorang janda kat kampung kita ni. Ya, betul. Tapi atas dasar simpati dan tanggungjawab. Sebab itulah saya mahu menjadikan dia sebagai isteri saya yang sah. Supaya hidup dia tidak sesusah sekarang ni. Saya faham bang, tapi saya rasa elok bang batalkan je lah. Pasal saya kesian tengok kat Maya tu okey, tak ada apa kekurangan pun. Isteri saya bukanlah penyebab kepada keputusan yang saya buat. Sebenarnya apa yang korang dengar dari orang lain ni, tak betul. Tak ada siapa pun yang tahu niat sebenar saya kenapa saya nak menikah. Sebenarnya saya buat benda ni adalah untuk perpaduan ummah di kampung kita. Itu tujuan saya.
Tapi kalau ada sesiapa yang mahu menikahi wanita itu, saya rela untuk membatalkan niat saya, hasrat saya ini. Masalahnya, adakah orang lelaki yang sanggup ganti tempat saya? Assalamualaikum. Hey. Waalaikumsalam. Lama jauh ni. Ada yang sanggup? Saya sanggup, bang. Saya sanggup, bang. Betul, bang. Saya baru belajar mengaji, bang. Bang, saya adik saya, bang. Ada lembu pula tu. Lagi bagus. Saya ada minimarket, bapak saya ada. Minimarket itu ayah kau punya, Ali. Bukan kau yang punya. Akulah. Aku ada lembu. Belajar boleh kahwin, boleh pakai lembu aku. Saya belajar. Akulah. Sudah, jangan bergaduh. Apa yang korang bergaduh ni? Kalau betul korang sanggup tak jadi pengganti, ikut saya. Korang ni semua dah fikir betul-betul ke? Sekarang ni ada tak di antara korang ni yang sanggup untuk jadi pembela kepada wanita yang sedang terlantar dalam kesakitan? Saya sanggup. Alhamdulillah. Kalau itulah pegangan korang, okay. Sekarang ni kita pergi ke rumah dia. Azim. Rumah dia tadi? Belum. Tu depan sana rumah dia tu. Habis tadi luar rumah siapa? Aku tahulah rumah dia. Ini rumah siapa ni? Itulah orang kita. Selalu terlepas pandang jiran-jiran yang tengah sakit dan yang duduk dalam kesusahan. Lebih-lebih lagi kalau orang itu duduk jauh di ujung kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aidah, tak ke sekolah ke ni? Tak, mak tak apa sihat hari ni. Oh, ya ke? Kenapa tak beritahu? Boleh Imam bawa dia ke klinik. Mak kata tak payah sebab ubat masih ada lagi. Jemputlah naik. Tak apalah. Kat sini je lah. Kak Siti, apa khabar hari ni? Macam biasa, Imam. Sakit sikit je. Dah makan ubat pun. Imam nak minum ke? Boleh Aida tolong buatkan? Tak apa, Kak Siti. Ni Kak Siti, saya dah bawa 3 orang pemuda kampung kita ni untuk tolong-tolong dalam majlis tu nanti. Oh ya, baik hati adik-adik semua.
Tak sanggup nak tolong kakak yang lumpuh ni. Hanya Allah saja yang dapat membalas jasa baik kamu semua. Kak Siti, saya nak minta izin, saya nak bawa dia orang tiga ni ke belakang rumah untuk ambil barang-barang untuk kenduri kita tu nanti. Ya? Boleh. Korang semua dah tengok kan macam mana keadaan Kak Siti tu. Kak Siti ni dia lumpuh. Suami dia dah ceraikan dia dan tinggalkan dia dengan anak tunggal dia tanpa bagi nafkah langsung. Dan Kak Siti ni tak ada saudara mara pun kat kampung ni. Macam itulah keadaan dia. Telantar je. Jadi sekarang ni Imam betul-betul nak menikah dengan Kak Siti? Ya. Tapi kenapa sampai perlu menikah, Imam? Sebab keadaan dia yang hidup susah macam ni, tinggal pula dengan anak dia yang perempuan tu membuatkan saya susah nak bagi bantuan. Lagipun kami bukan murim. Habis Kak Mayang macam mana, bang? Dia bagi tak? Pasal Kak Mayang kau tu, abang tak beritahu dia lagi. Tapi tak apalah. Bila sampai masa nanti, abang akan cakap baik-baik dengan dia. InsyaAllah, dia okey. Sumpah, Maya. Akak tak bohong. Si Sikin tu lah janda yang nak merosakkan rumah tangga kau. Kak Limah pasti ke? Betul. Kalau kau tak percaya, kau pergi tanya adik saudara kau si Nazar tu. Dia pun ikut sama ke rumah Sikin. Jadi sia-sia je lah selama ni saya curahkan kasih sayang saya pada dia. Lelaki, Maya. Imam ke? Playboy ke? Mana cukup dengan satu? Kalau boleh, dia nak isikan keempat-empat kota tu. Jadi, Kak, akak rasa apa yang saya patut buat sekarang ni? Kau kena ambil tindakan yang keras, Maya. Kalau boleh lawan, kau lawan aja lelaki kau tu. Kalau susah-susah sangat, kau gunakan anak kau. Supaya terpantut ajak dia nak kahwin satu lagi. Asal nampaknya Abang Siti tak nak ambil tahu apa-apa pasal adik dia. Jadi hasrat kamu tu nak jumpa dengan abang dia nampaknya tak kesampaian, Asam. Apalah, Pak Imam. Hasrat saya tu akan tetap saya teruskan. Habis? Maya macam mana? Saya akan ceritakan kat dia segalanya. Saya yakin insyaAllah dia berterima. Sikin! Sikin! Sikin, keluar kau, Sikin! Kak Maya! Melah naik atas! Tak payah, aku datang sini sebab aku nak buat perhitungan dengan kau. Alah, perhitungan apa pula ni? Kau jangan aku tak tahu yang kau tu ada skandal dengan laki aku, kan? Tak baiknya Kak Maya ni. Tuduh Sikin yang bukan-bukan. Mana ada? Kau jangan aku tak tahu yang kau tu memang suka dekat Abang Hassan, kan? Sebenarnya memanglah Sikin suka. Tapi... Apa ni? Kak Maya, betul kau yang tengok tu? Sayang! Kau tengok tu. Tak Maya kan? Cepatlah! 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 Masalahnya bukan Siti yang Abang Hassan nak. Kamu tu siapa? Isteri Abang Hassan. Saya dan anak banyak terhutang budi dengan dia. Saya tak tahu nak balas budi buat sekeluarga. Saya minta maaf banyak-banyak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Maya. Ya? Eh. Mana dia orang tu ni? Ina. Ha. Maya pergi mana? Kenapa ni, Maya? Maya nak minta maaf. Maya sangka buruk pada abang. Sangka buruk apa ni? Maya dah tahu pasal Kak Siti. Allahuakbar. Sebenarnya, abang yang kena minta maaf kat Maya. Sebab abang tak pernah cerita rancangan abang daripada mula lagi kat Maya. Abang minta maaf. Maya. Maya datang. Maya terima keputusan abang. Alhamdulillah. Terima kasih, sayang. Terima kasih. InsyaAllah. Kita sama-samalah bantu Kak Siti dengan anak dia. Sempat ke? Kau kena ingat jangan sampai orang potong jalan kau sekali lagi. Nak potong. Siapa berani? Tak payah nak batuk-batuk. Betul tak. Kali ni memang kau takkan dapat sikit. Sikit tu milik aku. Hak milik kekal. Kau tak payah nak muka ketat. Tak payah muka krem selalu. Tak payah. Sikit tu milik aku. Apa kalam kau? Sampai ke anak cucu. Nak makan nasi, makan nasi lah. Terulanglah apa yang kau nak makan. Yang penting menjamu selera. Alvin, kau mari baik ke rukun? Ya. Terima kasih. Siti nak tukar email cantiknya. Makan. Makan ya? Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Sebenarnya dengan hari yang berbahagia ini untuk Imam Muda Hasan kita, ya, jatuh hari ini, saya nak umumkan satu lagi berita gembira untuk tuan-tuan semua di kampung kita ini. InsyaAllah, dua jemaat daripada sekarang ini, saya akan mengakhiri zaman duda saya. Alhamdulillah. Lama tu, Mam. Lama sangat tu. Bagus tu. Itu sajalah pengumuman saya. Ya, untuk tuan-tuan semua. Mam, tapi kami semua ni nak tahu juga. Siapa bakal isteri Mam tu? Ya tak, ya juga. Sayang, mari senyap.
apa saya nak beritahu ya. Untuk dawan tuan-tuan insyaAllah, inilah bakal isteri saya. Ha? Bagusnya. Bagus sangat. Allah. Hei! 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 H